ini apa ini? Juga melakukan pencarian melalui GPS. Jadi dari gerakan GPS tuh mobil ini masih terus jalan, masih terus bergerak. Sementara nomor sudah tidak bisa dihubungi lagi kan, begitu pak ya? Caranya dicarilah oleh adik iparnya almarhum. Ketemulah tadi di jalan di daerah Leda Sujono. Kebetulan bersama istri almarhum mencari tersebut. Selanjutnya dilakukan pengejaran di Pepet, pas di dekat Polsek Percun. Yang lagi razia. Yang sedang melakukan razia. Kita kan malam minggu, malam minggu subuh kan rajin melakukan razia. Setelah dipepet, mobil berhenti. Selanjutnya, karena begitu dilihat, pengemudi kok bukan suaminya gitu. Ya, sehingga diteriakin maling. Rampok. Seketika itu juga masyarakat berkumpul, ya kan? Seperti biasa. Akhirnya salah satu pelaku meninggal di tempat karena dimasak. Coba ya? Di rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Dan satu lagi dapat diselamatkan, kita bawa berobat ke rumah sakit Bayangkara. Sementara itu, rekan-rekan yang dapat kami sampaikan sekilas terkait Grab ya kepada